kembali lagi di channel Pemula Bonsai Bali. Kali ini saya akan membuka sungkup ya, bahan bonsai dari kerakas yang saya sudah buatkan ya, videonya 1 minggu yang lalu, yang sudah disambung bahan bonsai Sianci. Dan bagaimana perkembangannya, simak videonya sampai selesai dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke guys, inilah bahannya ya, bahan dari kerakas yang diokulasi sama Sianci ya, yang seminggu lalu saya okulasi itu. Sekarang saya akan membuka sungkupnya ya, karena ini ya, kayaknya ada okulasi yang gagal ya. Yuk kita langsung saja buka ya. Pertama yang gagal ini ya, yang kering batangnya ini. Ya, berjamur ya. Okulasinya ini berjamur, kelihatan kan? Berjamur dia. Gagal di okulasi ini. Padahal ini udah tumbuh tunas baru ya. Dari bahan kerakasnya ini. Tapi ini dia nggak mau. Kita okulasi ulang saja ya. Biar panjang dulu tunasnya ini. Dan kita akan membuka yang satunya ya. Ini bahannya kecil ya, karena motifnya bagus, saya ambil dan bawa pulang. Dan isi air juga ya, sudah banyak isi air di sini. Ya, kelihatan kan subur. Dan yang satunya ini mati, berjamur juga. Saya kurang mengerti juga ya soal bahan dari bonsai kerakas ini. Ada yang bilang mudah menyambungnya, ada yang di setengah perjalanan batangnya ini mengering ya, seperti kepunyaan teman saya yang di dekat rumah ya. Ini full ya, ya satu batang ini full ya, mati okulasi kerakasnya itu. Nah dari itu saya minta solusi dari teman-teman, apa penyebabnya dan bagaimana solusinya, bisa kalian berkomentar di kolom komentar ya. Kita berbagi tips dan pengalaman soal pembonsaian ini ya. Dan saya akan menaruh bahan ini di tempat teduh ya, biar nggak terlangsung kena sinar matahari. Dan saya akan memotong ini ya, yang rak mati ini ya. Mungkin saya akan okulasi kembali ya, biar tunasnya ini panjang dulu. Biar ini panjang dulu ya, baru kita akan okulasi ulang. Dan tunas-tunas seperti ini kita buang saja ya, yang tunas barunya yang menyelip di batang kerakas ini, biar nggak mengganggu pertumbuhan dari Sianci ini. Kita buang saja, nggak apa-apa. Sekian video dari saya tentang pembahasan buka sungkup ya, dari bahan bonsai kerakas yang disambung Sianci. Dan bagaimana solusinya, bisa dikomentarkan ya di kolom komentar. Bagi teman-teman yang tahu, kita saling sharing juga ya soal bonsai kerakas ini. Mungkin ada teman-teman yang mengalami seperti saya ini ya. Ada yang rantingnya mati, ada di setengah perjalanan bahan bonsai kerakasnya kering dan mati juga. Dan sekian video dari saya, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih sudah mampir di channel Pemula Bonsai Bali. Mantap.